Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hai. Okey, cikgu harap hari ini kamu semua sihat ya. Okey. Hari ini kita akan membuat ulang kaji mengguna buku aktiviti matematik tahun 3 muka surat 76. Okey. Yang kulit buku warna oren tu ya. Ha. Seperti biasa, tulis hari. Ui. Oh. Ha. Tulis hari Rabu dan hari bulan 22 September 2021. Okey. Dia kata biskut ni kata uji minda. Okey. Betul ke gambar biskut? Okey, tak apa, kita abaikan. Selesaikan ayat matematik dan pecahan setara di bawah. Okey, kalau kamu tengok kan, ini dalam bentuk silang kata. Okey. Jadi kalau silang kata ni biasa kita tengok dalam bahasa Melayu. Tapi kali ini dalam bentuk matematik. Okey. Untuk memudahkan lagi, cikgu buatkan nombor. Okey. Maknanya kita akan selesaikan nombor 1 dulu. Dapatkan jawapan yang hujung. Kemudian nombor 2. Ha, mana nombor 3? 3. Sampailah nombor 15. 14 rasanya. Sampai nombor 14. Okey. Disebabkan ruang kerjanya yang kecil, jadi cikgu gunakan buku tulis matematik kamu. Jadi kamu buka buku tulis dan jadikan buku tulis ni sebagai jalan kerja untuk selesaikan masalah matematik ni. Okey? Jelas? Jadi dalam buku tulis kamu, dalam buku tulis matematik, tulis hari Rabu dan hari bulan. Kemudian tulis tajuk dia. Buku aktiviti muka surat 76. Ini pun kena tulis. Okey? Okey. Sedia. Kita akan mula sekarang. Nombor 1 ya. Ni. Okey. 6 per 8 tolak 3 per 8 sama dengan berapa? Okey, cikgu tutuplah. Okey. Jadi kalau kamu buat dalam buku tulis, boleh tulis 6 per 8 tolak 3 per 8 sama dengan. Okey. Okey. Ni adalah pecahan. Kalau tengok penyebutnya dah sama kan? Mana satu penyebut? Yang bawah. Okey, yang ini bawah ni penyebut, atas ialah pengangka. Okey, ingat yang hari tu yang cikgu ajar kamu pada berapa hari bulan ya? Ada cikgu bagikan tips dia. Mana tips cikgu? Okey. Sekejap. Okey. Tambah pecahan pada hari Rabu 28 hari bulan 7. Jadi sesiapa yang tak ada latihan ni, kamu boleh rujuk dalam YouTube cikgu yang bertarikh 28 hari bulan 7. Okey? Okey, tips dia pertama, masa tambah pengangka ni, tambah pecahan, kita kena tambahkan pengangka. Tapi kita kena pastikan nombor 2 penyebutnya tidak berubah. Ha, yang ini penyebut. Atas ni pengangka. Okey, yang ini pengangka. Yang bawah ni 5 ni ialah penyebut. Okey. Kemudian nombor 3 kita pemudahkan pecahan jika perlu. Maknanya kalau pecahan tu besar,
Macam ini 2/4 kita permudahkan. Kita bahagikan dia dengan sifir yang sama. Okey? Jelas? Okey. Cikgu buat penanda lah. Penanda. Cikgu punya penanda. Okey. Lepit cikgu. Okey. Okey, berbalik pada soalan pertama. 6/8 tolak 3/8. Okey, 6. 6 ni pengangka, bawah ni penyebut. Okey, penyebut dua-dua dah sama. Jadi, kita tolak je macam biasa. Jadi, 6 tolak 3. Tolak maksudnya kita kena tutuplah jari kan? Jadi, 6 tutup 3. 1, 2, 3. Berapa jawapan dia? Jawapan dia 3. 3/8. Okey? Jelas? Jadi, kamu tulis jawapan kat sini. Nombor 1, 3/8. Okey? Jelas? Okey, nombor 2. Mana nombor 2? Ini. Okey. Nombor 2 yang ini ya. 1/2 tambah berapa sama dengan 3/4. Okey. Jadi kamu tulis di sini nombor 2 salin balik. 1/2 tambah berapa? Okey, kita buat kotak sama dengan 3/4. Okey, kalau kita tengok sini, tadi operasi tolak, sekarang operasi tambah. Okey, hati-hati ya. Kedua kamu tengok, tengok penyebut dia. Tak sama kan? Jadi kamu kena samakan penyebut dia. Jadi nak samakan penyebut, kecil kena ikut yang besar. Yang mana kecil? Dua. Jadi dua ni kena cari yang mana yang sama dengan 4. Okey, nanti kejap. Jadi 1/2 kamu kena. Okey, 2 kali berapa dapat 4. Okey, tengok kotak sifir kamu. Okey. Tengok ini. Okey. 2 kali berapa dapat 4? 2 kali 2. Okey. 2 kali 2, 4. Okey. Jadi, sini kali 2. Kalau bawah kali 2, atas pun kena kali 2. Okey. Tambah berapa? Oh, kita kena buat banyak kali ya. Tak apalah. Sama dengan 3/4. Jadi, 1 darab 2. Atau 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Tambah berapa? Sama dengan 3. Ha, ni ada per eh. Buat garis juga. 4. Okey. Kamu tengok sini. Dia dah sama penyebut kan? 4 dengan 4. Kita nak dapatkan jawapan di tengah ni. Jadi, tulis sahaja yang ini 4 bila dah sama. Okey. Sini jawapan dia 4. Kemudian, okey, pemikulah 4. Okey, kemudian tadi sini 2 kan? Okey. 2 tambah berapa dapat 3? Okey. 2 di bibir sampai 3 kita berhenti. Okey, tutup semua jari. 2, 3. Okey, berapa jari keluar?
satu. Jadi jawapannya ialah 1/4. Jadi yang ini kita tulis jawapan dia 1/4. 1/4. Okey, jelas? Okey, soalan 2 selesai. Soalan 3, mana soalan 3? Okey, ini. Soalan 3, 1/4 tambah 3/8 sama dengan berapa? Okey, jadi kita buat nombor 3. Salin balik. 1/4 tambah 3/8 sama dengan berapa? Okey. Jadi, kamu tengok sini nak dapat jawapan ni belakang kan? Okey, kamu tengok ni dia guna operasi tambah. Kedua, tengok sini penyebutnya tak sama. Jadi, kena samakan penyebut dia. Okey, jadi yang mana yang kecil? 4. Jadi, 4 ni kena kecil kena ikut yang besar. Jadi, 4 kali berapa dapat 8? Okey, kalau tak ingat sifir, kita tengok kotak sifir. Sifir 4. 4 kali berapa dapat 8? 4 kali berapa dapat 8? 4 kali berapa dapat 8? 4 kali 2 dapat 8. Jadi, nak mudah. Kita sini tulis. Kali 2. Bila bawah kali 2, atas pun kali 2. Jadi, 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Yang ini tak perlu kali lagi dengan 2. Sebab kita nak cari, nak samakan penyebut yang sebelah sini. Okey, kalau kamu kali lagi 2 kat sini, nanti yang ini akan lari. Ha, dia baru nak kejar sebelah ni, pecahan sebelah. Jadi, biarkan dia sama dengan pecahan yang sebelah ini. Kemudian, turunkan operasi tambah dan turunkan nombor pecahan sebelah dia. 3/8. 2/8 tambah 3/8. Okey, bila penyebut dia dah sama, barulah kamu tahu jawapan dia. Okey, per 8 kat sini. Ha, tulis sini per 8. 2 tambah 3. 2 di bibir, 3 di jari. Okey, 2, 3, 4, 5. Berapa? 5. Jadi, jawapannya dalam kotak ini ialah 5/8. Ha, mana nombor 3? Nombor 3 ni ialah 5/8. Ni kan tadi 1/4 tambah 3/8. Jadi 5/8. Okey. Jelas ke? Okey. Soalan 3 dah buat. Kita dah dapat jawapan. Kemudian kita pergi ke nombor 4. Okey, nombor 4 ini. 3/4 tolak 1/4 sama dengan berapa? Ha, okey. Jadi, sini. Okey. Yang ini kita buat dalam dalam buku jugalah. Okey, kalau tengok ruangan ni ada kosong. Boleh juga kalau kamu nak jimat. Kita buat di sebelah dia. Kita garis tepi. 3, lepas 3 kita buat soalan 4. Maknanya soalan 4 ni kita tulis di sini. 3/4 tolak 1/4 sama dengan berapa? Okey. Okey.
Tengok penyebab operasinya ialah operasi tolak. Kemudian dah sama kan? Penyebut dia sama 4 4. Ha, jadi kita tak perlulah darabkan dia lagi. Kita hanya tolakkan sahaja. Jadi tolak yang atas ni. Tolak atas saja, pengangka saja. Penyebut jangan tolak lagi. Okey. 3 tolak 1. Buka jari 3. Tutup 1. Berapa jari yang tinggal? Ha, 1 2. 2 2 per 4. Okey, 2 per 4 ni kamu boleh permudahkan lagi dengan sifir. Pemudah tu maksudnya kamu boleh kecilkan lagi dengan sifir. Ha, sifir berapa yang boleh ada 2 dengan 4? Okey, buka sifir, kotak sifir, mana kotak sifir? Okey, tengok sini. Sifir 1 ada 2 dengan 4, boleh guna. Sifir 2 ada 2 dengan 4. Okey, kita boleh guna sifir 1 dan sifir 2. Sifir 3 tak ada 2, 4 tak ada. Sifir 4 ada 4, 2 tak ada lagi. Jadi tak bolehlah guna. Jadi sifir yang boleh kita guna ialah sifir 1 dan 2. Okey, kalau pemudahkan kita kena guna sifir yang besar. Sifir yang besar 1 dengan 2. Yang mana yang besar? Sifir 2. Jadi 4 bahagi 2, mana 4 ni bahagikan dengan 2, tengok jawapan dia berapa. 2 2 bahagi 2 dapat berapa? Ha, tengok sini. 1. Jadi sini kita bahagikan dengan sifir 2. Dan ini pun kita, kalau bawah bahagi dengan sifir 2, atas pun kita bahagikan dengan sifir 2. Okey. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. Okey. Boleh? 2 bahagi 2, tengok sini 1. Sini jawapan dia 4 bahagi 2, ni sifir 2, ialah 2. Okey. Maksudnya sini sifir 1, sifir 2, sifir 3, sifir 4. Tapi kalau 1 kali 2, jawapannya tetap juga 2. Okey, 1 kali 3 tetap juga jawapan dia 3. Jadi tulis jawapan kamu kat sini. Yang ini jangan tulis 2 per 4. Tulis jawapannya 1 per 2. Kita pemudahkan dia lagi. Okey, itu maksud pemudah. Okey, nombor 5. Mana nombor 5? Yang ini. 7 per 8 tolak 1 per 2 sama dengan berapa? Jadi tulis jalan kerja dia. 4, 5. Nah, ni cikgu buat tanda hashtag, maknanya itulah jawapan dia. Ni pun hashtag jawapan dia. Okey, hashtag jawapan dia. Okey. Yang ni pun hashtag jawapan dia. Okey, nombor 5. Salin balik soalan. 7 per 8 tolak 1 per 2. Ambil yang ini ke bawah. Tolak 1 per 2 sama dengan berapa kotak dia? Okey. Kita guna, kali ini dia beri operasi tolak. Kemudian kita tengok penyebutnya tak sama. Jadi kalau penyebut tak sama, kamu kena samakan penyebut. Kecil ikut besar. Jadi 2 kali berapa dapat 8? Tengok sifir. Ha, ni sifir penuh 2 kali berapa dapat 8? 2 kali 4. Okey, ni 8. Tengok ni sifir 2. Okey, berapa? 2 kali berapa dapat 8? 2 kali 4.
Jadi ini perlu kali 4. Bila bawah penyebut darab 4, atas pun darab 4. Boleh ikut? Okey, kemudian kita salin balik nombor sebelah 7/8. Tolak, kita selesaikan yang dah darab 4 ni. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Okey. Kamu nampak dah sama dah kan penyebut? 7/8 tolak 4/8. Bawah ni dah sama. Bila bawah ni dah sama, kita tolakkan macam biasa. Buka jari 7, tutup 4. Buka jari 7. Ha, ni jari 7. Tutup 4. 2, 3, 4. Berapa jari yang tinggal? 1, 2, 3. Jadi, 3/8. Okey, jadi jawapan nombor 5 ni. Mana jawapan nombor 5? Okey, jawapan nombor 5. 3/8. Okey. Tak apa. Kejap pen biru, kejap pen hitam. Janji kamu nampak. Okey. Selesai soalan nombor 5. Kita tengok nombor 6. Bagaimana nombor 6? Enam di atas ni. Melintang. Ha, ini melintang, ini menegak. Ha, ini melintang ya. 1/3 sama dengan berapa? Maksudnya ini adalah pecahan setara. Siapa ingat macam mana nak selesaikan, nak dapatkan pecahan setara? Pecahan setara ni kamu boleh darabkan dengan apa-apa nombor. Boleh darabkan dengan sifir 2, boleh darabkan dengan sifir 3, boleh darab sifir 4, boleh darab dengan sifir 1000 pun boleh. Tapi 1000 kamu kena kira lah, kalau bawah ni darab dengan 1000, atas pun mesti darab dengan 1000. Jadi nak mudahkan kamu, kita pakai sifir yang mudah-mudah je lah. Okey? Okey, jadi kita darabkan dengan sifir 2. Nombor 6. Okey, 1/3 kamu boleh darabkan dengan 2. Bila darab 2, atas pun darab dengan 2. Okey. 1 darab 2 berapa? 2. 1/3 darab 2. 3 darab 2 apa? Buka sifir 3 darab 2. Tengok sini. 3 darab 2. 3 kalau darab, kena tengok jawapan di sini. 3 darab 2, 6. Boleh kat sini. 6. Boleh? Jadi, kalau kamu tulis ini dia darab 3, bawah darab 3 ataupun darab 3. Jadi kalau 1 darab 3, 3 darab 3, 9. Itu pun cikgu terima juga jawapan. Kemudian 2/6 ni kamu boleh pemudahkan dia lagi dengan sifir 2. Bila bahagi. Jadi bila pemudah kena guna operasi bahagi. Bahagi 2. Bawah pun bahagi 2. 2 bahagi 2 berapa? 1. 6 bahagi 2. Siapa tak ingat? Tengok sini. 6. Ni sifir 2 eh. Bahagi 2. Ni sifir 2. 6. Tengok dalam ni. Bahagi 2. Berapa jawapan dia? Tengok tepi ni. 3. Jadi tulis jawapan dia sini. 1/3. Okey. Hashtag. Jadi, soalan nombor 6, 1/3. Boleh? Soalan 7. Cari mana soalan 7? Ya, ini. 3/9
sama dengan berapa? Ha, ini pun maksudnya pecahan setara. Alamak. Pecahan setara. Kejap ya.